Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku sekarang berada di Kunir, Kunir Lumajang, yaitu di rumahnya Bapak Papa. Aku mau pijet ini, aku mau pijet kontrol yang kedua. Kontrol yang kedua karena kakiku terkilir jatuh dari tangga di rumah, guys. Ya, alhamdulillah ini kakiku bengkaknya sudah berkurang lah. Sakitnya juga berkurang. Hanya saja aku mau kontrol gitu loh, guys ya. Wah, lihat suara burung perkutut di rumahnya Bapak Pata ya. Tak perlihatkan dulu ya. Nah, ini loh, guys. Ini itu tukang pijet sangkal putung Bapak Supata. Sukosari Kunir. Ini aku juga dulu pas jatuh dari motor di Rembang, pada waktu aku kerja di Rembang juga lutut saya juga pernah agak seliu lah, saya bawa ke sini. Jadi saya sudah dua kali ke sini. Maksudnya yang berhubungan dengan otot dan tulang, guys. Ini suara burung perkutut yang indah sekali ini di pagi hari ini. Itu fotonya Bapak Supata. Harus pagi di sini, takutnya nanti ada pasien yang lain. Dan kebetulan dia tadi ada pijat panggilan di Desa Lempeni. Jadi aku telepon, aku disuruh menunggu. Ya udah, aku menunggu, guys ya. Sambil mendengarkan suara burung perkutut yang lagi manggung. Nah, ini ada berapa kurungan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, guys. Seperti konser. Konser Mega Bintang, guys. Ini, guys, Pak Fatah ini ahli sangkal putung di Kunir. Sukosari. Sukosari. Lah niki, Pak. Niki delamaan niku sing sebelah mriki. Lek abune sampun giles ya abune. Kan gede, Pak. Nggih, heeh. Lah niki kula kontrol kan. Pinggangi. Rodo loro. Nanti mau ngomong kurep. Oke, nggih. Guys, tadi barusan Pak Pata menebak. Dia langsung gimana pinggangnya? Betul, pinggangnya itu ya mungkin karena dampak dari sakit di telapak itu akhirnya ke pinggang ya, Pak ya. Heeh, yes. Ke pinggang. Iya, memang pinggang. Aduh. Jadi Pak Patah itu tidak hanya memijit manusia, tapi kalau binatang kan jenengan pernah nggih sapi ya? Yeah. Oh, sapi juga, guys. Kan kebetulan di daerah Kunir nih banyak sekali peternak sapi ya, Pak ya. Lha niku sapi ngono po niku, Pak? Di niku. Kutuk ya. Kelemon padan tibo. Jadi sama Pak Patah itu dipijat. Jadi pincang ya, ya. Semua orang itu kalau kan nggak punya kalau karu, nyawa dewi itu dah. Oke. Untuk kami cinta kamu, ini apa sih? Jadi punya merata dah enam ini pun nanti yang tipe lanjut yang lorong. Kalau ke susu selang lorong, ini memang lorong. Iya sama ada apa-apa. Selaku dewe diambu paling juga. Masih itu paling foto-foto kanca. Ya masalahnya kate kondo nek ngrasani. Nanti kadang kepreset, tangannya abut. Thank you.
ini salam, itu kuat jenengan. Nggih. Ora warang ngoten Pak. Ngoten kuat. Nggih. Lemes. Nggih. Merenyep. Kadang niku coplok apa ngale mriku. Nggih nggih nggih. Nek coplok enak, nek anyar wis. Wis lawas ya, Pak ya. Nggih. Sak niki enten Pak Guru Karamendo, niki ne. Wis ana salah setahun. Kasep ya, Pak ya. Jenti aneh nih, kuwi Pak Ge sing sakit. Aduh. Aduh. Oh my god, loro iki. Aduh. Aduh. Napa? Ampune utang gak boleh. Oh. Oke. Jadi tidak ono masalah yo, tidak opo-opo yo, yo. Paling yo no bantu nahan apa jadi lalek melaku lek loro kan otomatis tumpuan nih ge, tembikus danten. Yang kita kerja si top. Napa? Yang kita kerja langsung. Langge. Lek ngono sampean pi. Dipita sing loro mek menteng ateng. Aku meneng gak ro lho itu wis loro kabeh. Lah iya. Lho lek jenengan
Wong aku emang ngene wis ditebah. Ya apa boyoke kan wonten jenengane wae ya. Yo loro wak boyoke pacene. Iki enteng iso gayoke. Kadang nanti yang tiba penyembur ya alhamdulillah anak ya wis sehat wis. Ala salam dino koyo nak. Oh iya, rotok mampu, Pak. Entra angin, Pak. Lho niki lek damel sholat nggih. Ya iso Pak tekan nekuk mboten Pak. Kan mboten napa-napa to? Sampun sae. Oh nggih. Heeh. Mboten saged kula kan nglatih. Nggih. Nggih si awal-awal niku kula mboten mantul Pak, kadang lungguh. Mari ngono kongkon mari teko kene pertama kan kongkon dilatih kula coba alon-alon e iya ndak apa-apa ya Pak. Sepeda ya, pijet sangkal potong sama pijet urut biasa ya Pak ya. Bedo, kalau memang ini ya memang agak sakit, tapi tidak apa-apa guys, sakit demi kesehatan. Karena apa namanya ya memang otot kita atau tulang kita yang bermasalah, jadi harus dibetulkan gitu loh. Dibetulkan ke posisi yang sebenarnya gitu. Aduh. Napa? Berarti. Wow, anu ke panggil? Kan sakit kan? Nggih. Mungkin dongkar nggih mboten nemen to niku. Dene iki. Aduh. Lho. Waalaikumsalam. Lara. Aduh, alhamdulillah. Nah,
Aduh. Kok diiris-iris rek. Aduh. Ampun Pak. Monggo Bu. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.